Selamat datang di mata kuliah jaringan komputer. Video terakhir, video kelima untuk chapter Computer Networks and the Internet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai protocol layers dan history. Oke, topik pertama mengenai protocol layers dan service model. Oke, computer network itu sangat kompleks. Dia terdiri dari banyak sekali komponen. Karenanya, ya, cara untuk memanage struktur ini itu ya, dan seluruh diskusi kita mengenai networks ini akan mengacu mengarah kepada sebuah konsep yang namanya layers. Layers of network. Oke, contoh misalkan saya ilustrasikan computer networks ini diilustrasikan sebagai traveling menggunakan pesawat udara. Bagaimana proses end-to-end transfer travel pesawat dari mulai berangkat sampai dia tiba di tujuan. Oke, bagaimana sistemnya? Pasti melibatkan series of steps, melibatkan banyak sekali services. Oke, mulai dari pertama ketika dia mau pergi, beli tiket, check-in bagasi, datang ke gate, kemudian boarding, kemudian duduk di pesawat, take off, pesawatnya berjalan. Setelah sampai di tempat tujuan, pesawatnya akan landing, keluar dari gate, claim baggage, kalau misalkan ada komplain, datang ke ticketing lagi. Nah, ini adalah layers. Jadi, setiap service diimplementasikan dalam sebuah layer. Nah, ini adalah ilustrasi computer network pun sama. Kalau di sini, di air travel, akan ada beberapa layer. Dan setiap layer itu akan menyediakan services yang berbeda-beda. Dan aktornya pun, aktor dari setiap service, itu pun berbeda-beda. Mulai dari ticketing, baggage, gate, runway, dan routing services. Mengapa layer ini? Ini pertanyaan penting. Mengapa harus dibagi-bagi menjadi beberapa layer? Well, sepertinya salah satu alasan mengapa computer networks diimplementasikan di layering adalah untuk secara eksplisit setiap struktur diidentifikasi dan antar layer bisa diidentifikasi secara mudah bagaimana hubungan antara satu layer dengan layer yang lain. Nah, ada dua jenis reference model untuk layer utama dalam network. Pertama OSI dan yang kedua TCP/IP. Tapi itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke. Alasan yang kedua adalah supaya modularisasi. Prinsip yang sangat penting, begitu ya. Sehingga kalaupun ada perubahan atau upgrade pada masing-masing layer, layer yang lain basically tidak akan begitu dipengaruhi. Oke, sekarang kita lihat layer apa saja yang ada di dalam network. Sebetulnya tadi sudah kita bahas, ada dua, ada OSI dan ada IP model. Tapi yang akan kita lihat di sini yang IP model saja. Oke, yang pertama ada yang disebut sebagai application layer. Ini adalah layer yang melayani secara langsung aplikasi yang akan berjalan di atas computer network. Contohnya HTTP, IMAP, SMTP, DNS, dan sebagainya. Turun ke bawah adalah transport layer. Ini akan melibatkan proses memindahkan atau transportasi atau dari pesan yang sudah dibuat oleh application layer. Nah, protokol yang terlibat dalam layer ini adalah cuma ada dua sampai sekarang, TCP dan UDP. Turun lagi ke bawah, network ini melibatkan proses routing dari paket atau datagram dari satu tempat ke tempat lain, satu router ke router yang lain. Protokolnya ada IP, Internet Protocol, dan juga ada Routing Protocol yang terlibat dalam layer ini. Yang ketiga, Link Layer. Nah, ini adalah layer yang melibatkan proses transfer data berupa physical, begitu ya, bit per bit, melalui link tertentu. Ini contohnya Ethernet, Wi-Fi, dan seterusnya. Physical itu agak nyambung dengan link tadi, ini fisiknya begitu. Tapi pada kuliah kali ini physical layer tidak akan kita bahas. Kita cuma akan bahas empat saja: application layer, transport layer, network layer, link layer. Oke, bagaimana proses setiap layer ini berinteraksi? Nah,
Pada level application layer, setiap aplikasi yang akan berjalan di atas internet itu akan mengenerate message yang mau dikirim. Message ini akan diturunkan ke level yang bawah, di level transport, dan dibungkus dengan header transport layer. Diencapsulasi ya, ini prinsipnya di situ. Turun lagi ke bawah akan diencapsulate lagi dengan header dari network layer, sehingga pada saat ini kita sebut sebagai segmen. Segmen yang diproduce dari transport layer dibungkus dan menjadi datagram atau paket. Ya. Kemudian, tentu saja di bawahnya dibungkus lagi, turun ke bawah, link layer, dibungkus, dan kita sebut sebagai frame biasanya di sini. Ya, ketika dibungkus menjadi header link layer. Kemudian setelah ini, barulah dikirim ke tujuan. Ya, dikirim ke tujuan, dan ketika sampai di tujuan, prosesnya dilakukan, tapi diulang secara terbalik. Mulai dari frame, dibaca headernya, dibungkus, berubah menjadi datagram. Datagram dibuka headernya menjadi frame, kemudian berubah menjadi paket. Ini adalah end-to-end view dari proses encapsulasi yang terjadi. Dari source ke destination. Paket turun transport layer, dibungkus menjadi segmen, namanya segmen sekarang di level transport layer, turun ke network, dibungkus lagi menjadi datagram disebutnya, turun lagi ke link layer, dibungkus lagi dengan header link layer, kita sebut sebagai frame saat ini, baru kemudian dikirim, sampai ke tujuan, dia akan dibalik begitu prosesnya. Sekarang dia akan dibuka. Dibuka, kemudian di sampai ke tahap awal lagi. Message yang akan diterima di destination. Oke, nah itu secara umum proses layering dan segmentation. Ini adalah materi utama kita. Jadi setiap chapter nanti akan merepresentasikan setiap satu layer dalam computer networks. Terakhir kita akan membahas mengenai sejarah. Nah, ini kita go through aja. Pertama kali konsep packet switching dikenalkan tahun 60-an. Kemudian ini sejarahnya, pada tahun 61-64 konsep packet switching ini sudah mulai dikenalkan, bagaimana cara kerjanya, bagaimana efisiensinya, kemudian mulai dikembangkan oleh project yang namanya ARPANET, ini militer, ini digunakan militer di US. Kemudian tahun 72 jadi jaringan komputer ini menjadi public, begitu kan, dan ada network control protocol sebagai salah satu protokol pertama. Oke. Periode berikutnya adalah ketika jaringan komputer ini sudah saling terhubung satu sama lain. Tahun 70 dikenal AlohaNet Satellite, kemudian tahun 74 dikenalkan arsitektur untuk menghubungkan beberapa network. Salah satu prinsip dari network yang sangat harus kita pegang betul-betul adalah dia minimalis, best effort service model, stateless, decentralized. Nah, inilah prinsip-prinsip mendasar dari internet, arsitektur internet. Nanti kita akan bahas berikutnya, prinsip ini harus kalian pegang secara konsisten. Tahun 76 mulai ada Ethernet, pengembangan Ethernet di Xerox. Kemudian akhir 70-an mulailah ada arsitektur yang proprietary. Oke, pada tahun 79 ARPANET memiliki 200 node, dan inilah periode di mana internet mulai di-embrace begitu ya, tahun 80-an 90-an banyak protokol baru dan banyak penyetandaran networks. Ini penting, TCP/IP dideploy tahun 83, tahun 82 SMTP email didefinisikan. Kemudian DNS sudah mulai dikenalkan di tahun yang sama untuk domain name to IP address translation. Kemudian FTP, TCP mulai mengenalkan prinsip congestion control. Dan pada saat ini sudah terbentuk jaringan yang cukup besar untuk computer network. Oke, periode awal-awal era milenial
itu mulai ada komersialisasi internet dan mulai dikenalkannya web, teknologi web. Oke. Tahun 90, ARPANET sudah tidak ada. Tahun 91, NSF, National Science Foundation, membuka net NSFnet ini untuk komersial. Dan pada tahun 90-an, web mulai dikenalkan. Era sekarang, tahun 2005, sejarah sudah makin berkembang. Kapasitas transfer data sudah makin tinggi. Tahun 2008, dikenal teknologi yang namanya software defined networking. Jadi manajemen arsitektur network tidak hanya lagi berupa hardware configuration, tapi sudah bisa dilakukan manajemen melalui software. 5G, 4G, Wi-Fi ini merupakan perkembangan yang cukup pesat dalam konteks internet. Silahkan kalian bisa cari informasi lebih lanjut mengenai history ini, dan seperti kalian tahu, cukup apa namanya menarik begitu sejarahnya. Baik, sampai saat ini kita sudah mengcover kulit-kulit saja gitu, tapi cukup banyak sekali material, tapi masih kulit, mulai dari internet overview, protokol, dan seterusnya. Mudah-mudahan ini memotivasi kalian untuk lebih mempelajari chapter per chapter lebih detail di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video dan kesempatan yang lain.